Coba saja, dia berdiri. Sampai rumah malah pengen jadi lagi. Coba saja, dia berdiri. Nanti sampai rumah malah pengen jadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sales CDS, channel yang selalu memberikan informasi-informasi seputaran dunia pelancong. Selamat siang dan selamat beraktivitas buat kawan-kawanku semua. Jadi kali ini saya tidak membahas masalah melancong ya. Jadi kali ini saya membahas masalah subtitle channel YouTube, judul dan deskripsi tidak memenuhi syarat. Jadi aku kasih tahu cara untuk mengatasinya, bagaimana biar subtitle channel di YouTube kita itu muncul ya, untuk menambahkan bahasa. Jadi buat kawan-kawan ataupun buat para YouTuber Asia ataupun dunia, itu semuanya kena ya. Jadi semuanya itu pada bingung bagaimana cara mengatasi seperti ini ya. Karena enggak di Indonesia saja ya, ini di dunia seluruh para YouTuber kena semua ya, seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini ya, judul dan deskripsi tidak memenuhi syarat. Jadi ini baru beberapa hari aja ya, dari pihak YouTube ada perubahan terbaru. Jadi sebagian orang pada bingung bagaimana kok bisa kayak gini gitu, apakah video saya itu ada masalah ataupun gimana ya. Jadi tidak ada masalah ya, di channel YouTube kita tuh tidak ada masalah, maupun gaji itu tidak ada masalah, cuma untuk bahasa kita tidak ada bahasa tambahan gitu. Jadi solusinya seperti ini ya, aku kasih tahu caranya untuk mengatasi atau menambah bahasa ya. Langsung aku perhatikan di channel aku sendiri langsung ya. Kita langsung pergi ke Chrome ya. Ke Chrome silahkan ketik YouTube Studio semacam ini ya. Silahkan klik YouTube Studio. Lepas itu langsung login ya. Lepas itu langsung login aja ya. Loginnya langsung di Chrome. Oke, selepas itu langsung pergi ke videonya langsung ya. Video yang bermasalah langsung. Oke, langsung di subtitlenya langsung ya kawan-kawan ya. Jadi tampilannya seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi aku iringkan dulu ya, biar nampak jelas. Jadi tampilannya itu seperti ini ya. Coba kalian perhatikan betul-betul ya. Kalau yang minggu kemarin, subtitle ini berada di sebelah kanan, judul dan deskripsi ini berada di sebelah tengah dia, sebelah kiri. Jadi posisinya di sebelah tengah. Jadi kasusnya seperti ini ya, judul dan deskripsi tidak memenuhi syarat. Jadi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah maupun tidak ada problem di channel kita ya, maupun pendapatan kita tadi tidak ada masalah, cuma untuk bahasa tidak ada, untuk bahasa tambahan. Jadi solusinya seperti ini ya, untuk mengatasinya silakan klik di subtitle yang paling atas ya, Indonesia bahasa video. Kita silakan diklik seperti ini ya, klik. Selepas itu udah muncul tombol pensil ya, tombol pensilnya sudah muncul, silahkan diklik ya. Oke, selepas itu silahkan dilanjutkan. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, silahkan dilanjutkan. Lepas itu silahkan dihapus seperti biasa ya, dihapus seperti biasa bahasa-bahasa yang tidak penting ataupun salah, ucapan yang salah silahkan dihapus. Kalau sudah silahkan dipublikasikan ya. Oke, kalau sudah silahkan dipublikasikan.
Ah, dia otomatis langsung berubah ya di subtitlenya tadi-tadi seperti ini langsung dua-duanya ya. Yang paling atas Indonesia bahasa video sudah dipublikasikan, Indonesia teks otomatis sudah dipublikasikan ya. Jadi kita klik ini ya, tidak memenuhi syarat ini. Kita klik coba. Jadi seperti ini dia. Teks otomatis tersedia di video Anda dalam bahasa apapun yang digunakan penonton YouTube. Jadi secara otomatis ya. Jadi seperti itu. Jadi cara kita untuk menambah bahasa ya. Jadi seperti biasa ya. Silahkan klik tambah bahasa. Oke. Kita ambil contoh bahasa Inggris. Kita cari bahasa Inggris ya. Oke, kita sudah ketemu bahasa Inggris, silahkan diklik ya. Oke, bahasa Inggris ya. Oke, jadi sudah tambah ya bahasa Inggris, cuma subtitle sama judul masih belum berubah, jadi masih belum ada bahasanya. Jadi silahkan klik yang di tengah ya, yang di tengah ini silahkan diklik. Oke, jadi sudah muncul tombol pensil ya. Sudah muncul tombol pensilnya, silahkan diklik lagi ya. Oke, jadi tampilannya silahkan di scroll. Nah, jadi semacam ini ya, terjemahkan bahasa otomatis. Jadi udah muncul ya, ini terjemahkan bahasa otomatis, silahkan diklik ya. Oke, kalau sudah siap semacam ini, nampak ya kan kawan-kawan ya. Coba aku berikan. Nah, oke, sudah nampak ya. Silahkan dipublikasikan. Jadi udah seperti ini, silahkan dipublikasikan ya. Tara. Ah, jadi bahasa Inggris sudah ditambahkan ya. Jadi sudah seperti biasa. Seperti biasa kita menambahkan bahasa di subtitle. Coba kita tambahkan bahasa lagi. Kita tambahkan bahasa Arab ya, mana bahasa Arab? Oke, bahasa Arab. Oke, mana bahasa Arab? Jadi yang paling atas ini ya. Oke, kita klik, lepas itu kita klik tombol pensil lagi. Oke, setelah itu silahkan di scroll ya. Terjemahkan otomatis, klik. Oke, dia langsung berubah bahasa Arab lagi ya, seperti biasa. Silahkan dipublikasikan. Oke, jadi bahasa subtitle sudah tambah ya. Sudah tambah dua bahasa. Coba ditengok ya. Bahasanya sudah tambah. Kalau untuk judul dan deskripsi seperti itu juga ya. Silahkan diklik ini semacam ini tombol pensil. Jadi seperti itu ya. Untuk judul dan deskripsi silahkan diklik kalau pengen dirubah bahasanya. Jadi untuk informasi seperti ini ya buat kawan-kawan ya, tolong bantu like saja ya kawan-kawan ya. Jadi untuk informasi seperti ini, kalau video ini kurang jelas silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.